Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu sebagaimana difardukan puasa orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Semoga kamu bertakwa. Saya mengambil peluang pada kali ini mengucapkan selamat datang Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh rakyat negeri Terengganu umumnya dan kepada rakyat Kemaman khasnya. Sempena dengan kedatangan Ramadan ini, ianya akan memberikan kebaikan kepada kita, tambah-tambah pula ianya berada di dalam keadaan musim COVID. Saya merasakan inilah masa yang terbaik untuk semua ketua keluarga menjadi imam dalam sembahyang terawih dan sama-sama berdoa untuk keluarga masing-masing untuk menjadi manusia keluarga yang terbaik, sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Wallahu a'lam.